Tuan. Tuan Brett, tolong bersihkan ini untukku secepatnya ya. Oh ya ampun. Permisi, apa kau punya majalah lainnya? Permisi Pak, kapan bisa selesaikan ini? Tuan Brett, apa kau dengar aku? Tuan Brett, bersihkan ini secepatnya. Tuan Brett, Tuan Brett, tolong selesaikan ini segera. Kau mau tolong bantu aku? Aku sedang sibuk, kau tidak lihat. Aku hanya petugas kasir, bukan asistenmu. Menata rambut dan bersih-bersih. Itu tidak akan cukup meskipun jumlahku 10. Jangan buat dirimu stres, pekerjakan saja asisten. Asisten? Aku membutuhkan asisten secepat mungkin. Halo, Pak. Aku datang ke sini setelah melihat iklan lowongan pekerjaanmu, Pak. Itu cukup cepat juga. Sudah 20 tahun aku memimpikan bekerja di Brett Barbershop, bahkan setelah aku dilahirkan. Aku sedang menunggumu memasang iklan lowongan kerja dan tidak kusangka jadi kenyataan. Benarkah? Tapi tempat cukurku bahkan belum dibuka 10 tahun yang lalu. Menurut ibuku, aku memotong tali pusarku dengan gunting saat aku dilahirkan. Aku memilih gunting di pesta ulang tahun pertamaku. Di saat yang lain memotong kertas berwarna saat di TK, aku sudah memotong rambut temanku dan juga membuat gerakan gunting saat bermain home pimpa. Kesimpulannya, aku akan jadi asistenmu yang sempurna. Baiklah, baik. Aku bisa merasakan semangatmu, tapi kau tetap harus melewati ujiannya. Aku akan lakukan apa saja untukmu. Mari kita mulai tes pekerjaannya. Tes yang pertama adalah menyemprot krim kocok menjadi 3 lapis. Oh, aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku telah gagal dalam pelajaran menyemprot saat jadi murid, dan aku harus mengulangi sebanyak 4 kali. Wah, Pak Tukang Cukur, ini krim yang kau gunakan di tempat cukurmu. Jangan terlalu terkejut ya, akan kutunjukkan bagaimana cara menyemprotkan krim. Kenapa tidak berfungsi? Tunggu sebentar ya. Ternyata macet, mungkin krimnya akan keluar kalau aku tekan dengan sekeras. Apa yang kau lakukan? Cepat bersihkan sekarang juga. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku akan bersihkan untukmu. Ya ampun. Aku belum pernah merasakan pijatan seperti ini. Rasanya seperti sentuhan tangan ibuku yang seni sekali menepuk-nepuk kepalaku agar bisa tidur di malam musim panas. Nyonya, maafkan aku. Aku sudah singkirkan krimnya. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Silakan sayang. Bisakah kau lakukan lagi? Apa? Ini pijatan terbaik yang pernah kudapatkan. Kumohon 1 menit lagi. Tidak, 10 detik lagi. Oh, bagus. Tuan Brett, terima kasih atas waktumu. Aku akan pergi sekarang. Kau mau kemana? Harus ikuti dulu tes keduanya. Benarkah? Aku tidak bisa menghancurkan impian anak muda. Kuberikan kau kesempatan 1 kali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sentuhan tangannya. Aku merasa seperti mencair. Will, kau sudah melakukan kesalahan di tes pertama. Pastikan yang kedua kau harus baik. Yang paling penting di sini adalah kebersihan. Kesalahan yang besar adalah membiarkan krim berceceran di lantai. Oh, pembersih, jangan khawatir. Aku yakin aku bisa melakukan ini. Aku sering melakukannya di kelas waktu itu. Apa benar begitu? Kalau begitu, cobalah. Kita lihat saja. Ini jejak kaki siapa? Padahal aku baru selesai mengepel lantainya. Tidak apa-apa, aku akan lakukannya lagi. Oh ya ampun. Anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Oh sayangku, ternyata aku belum pernah memakai pel sebelumnya ya. Anak muda zaman sekarang itu sama saja. Mereka tidak pernah melakukan pekerjaan rumah. Sini sayang, berikan pelnya padaku. Tidak apa-apa, nyonya-nyonya. Sudah, berikan saja padaku. Harusnya kau mengepel lantai dari depan ke belakang. Wah, nyonya, kau luar biasa. Aku rasa milk ini istimewa, benar tidak? Dia benar-benar punya pesona. Akan kuberi dia kesempatan sekali lagi. Will, walaupun kau sudah mengacaukan tes pertamamu, aku akan berikan kau kesempatan. Terima kasih banyak. Berhentilah berterima kasih. Hasil tes terakhir mulai yang menentukan kau diterima atau tidak. Tes terakhir adalah membuat krim kocok. Membuat krim kocok. Oh, aku yakin sekali bisa melakukannya. Pak, kau tahu apa bahan utama dari krim kocok ini? Itu adalah aku, yaitu susu segar. Tinggal tuangkan susu ke dalam mangkuk kocok dan tambahkan gula dan mentega. Lalu kocok dengan mixer. Semudah itu kan?
Lihat, apa itu? Wah, papan iklannya terbang. Sepertinya itu cara baru mengiklankan sesuatu. Kalian lihat papan reklama itu? Topik yang paling viral di Bakery Town. Bread Barbershop telah berhasil menarik perhatian khalayak umum dengan cara mengiklankan sesuatu yang brilian dan lucu. Anak susu ini, kemana dia pergi setelah menghancurkan atapku? Lihat, dia di sana. Apa ini Bread Barbershop yang terkenal itu? Apakah pemilik tempat cukur ini? Iklanmu itu idenya luar biasa. Itu ide siapa? Kami juga ingin memotong rambut di tempat cukurmu. Tuan Brett, aku benar-benar minta maaf. Aku akan jadi pekerja dan mengganti rugi semua kerusakan yang terjadi. Wilk, untunglah kau kembali dengan selamat. Kau berhasil lulus tes terakhir. Kau akan mulai bekerja hari ini di Bread Barbershop. Tuan Brett! Aku akan lakukan apapun yang kau minta, Tuan Brett. Aku akan janji. Baiklah, bekerja keras ya. Wah, ada di atas lagi. Papan reklama terbang. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Tuan Brett, berapa lama aku harus melakukan ini? Sebentar lagi waktu makan siang. Bertahanlah di sana, tinggal 30 menit. Baiklah, Tuan Brett. Rencana keripik kentang. Rambutku terlihat aneh. Ini sangat memalukan. Aku tidak percaya. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Nyonya. Nyonya. Sih, aku dengar penata rambut ini jenius. Dia mendapat penghargaan 3 bintang dari Michelin. Wow. Ini aneh. Kenapa barbershop Brett bisa melakukannya? Wilk. Wilk, sudah berapa kali ku bilang? Kenapa kau melakukan kesalahan yang sama? Tidak itu. Tuan Brett memarahi pegawainya di depan pelanggan. Kau sudah melakukan kerja yang bagus. Kau memang karyawan teladan. Apa? Kerjamu selalu bagus. Bahkan Tuan Brett yang galak dan teliti memberinya pujian. Pasti dia bekerja dengan sangat baik. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan menyia-nyiakan bakatnya. Ada apa dengan dia? Sedikitan sekali. Tuan Brett, sampai jumpa. Aku segera pulang agar bisa bermain game bersama Chips. Hey, Wilk. Oh, pemilik barbershop Master Potato, Chips. Itu benar. Bisakah kita bicara sebentar? Bicara sebentar? Wilk, apa kau pernah berpikir untuk bekerja di tempatku? Bekerja di tempatmu, Tuan? Tidak. Ayolah, coba pikirkan lagi. Kau akan kugaji 2 kali lipat jika bekerja di tempatku. 2 kali lipat? Tidak hanya itu. Kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan segala macam liburan. Aku rasa aku tidak bisa. Aku suka bekerja dengan Tuan Brett di barbershopnya. Karena itu aku tidak akan bekerja denganmu, Tuan. Sampai jumpa. Bukan hanya luar biasa, tapi dia setia juga ya. Sekarang aku menjadi lebih menginginkannya. Walaupun aku sangat suka uang, tapi aku tidak mungkin mengkhianati Tuan Brett. Halo, ini pemilik rumah. Kapan kau bisa membayar sewa? Ini sudah sebulan. Aku minta maaf. Silakan pergi jika kau tidak bisa membayar sewa akhir minggu ini. Baik. Ya, halo. Ibu butuh operasi dan kau kekurangan uang. Baiklah, aku akan segera kirim uangnya ya. Oh tidak, aku belum membayar tagihan listrik. Ada tagihan air dan tagihan gas. Halo, apa ini Tuan Potato Chips? Tuan Brett, Wilk meninggalkan surat untukmu pagi ini. Apa yang ia katakan? Dia bilang dia berhenti hari ini. Baik, kalau begitu kita mulai kerja. Aku akan merekrut pegawaiku sendiri 1 hari nanti. Aku harus menjaganya dengan baik. Tapi kenapa dia belum datang juga? Tuan Potato Chips! Maafkan aku terlambat.
terlambat. Dengar, Wilk. Kenapa kau terlambat di hari pertama bekerja? Bagaimana? Karena toko potato chips lebih jauh dibanding barbershop Tuan Brett. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Rumahmu jauh dari sini. Ah, itu masalah. Tunggu sebentar. Wah! Sebuah limosin mewah untukmu. Mulai sekarang kau berangkat bekerja dengan ini. Wah, terima kasih banyak. Juga supirnya akan menjemputmu dari rumah. Baiklah, kita akan mulai dari mana? Baiklah, kau ingin aku bersihkan yang mana dulu? Hah? Tidak, tidak. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menyia-nyiakan bakatmu ini. Hah, ini. Gunakan ini untuk menata rambut. Aku? Menata rambut? Apa kau yakin? Tentu saja. Ayo, Will, tunjukkan padaku kemampuanmu. Ayo, cepat. Kita kedatangan pelanggan. Apa yang harus kulakukan? Aku belum pernah menata rambut. Lakukan sajalah. Apa yang kau lakukan pada rambutku? Aku tidak akan pernah datang lagi. Bahkan. Nona! Will, kenapa kau lakukan itu? Ini hari pertama aku bekerja, jadi tanganku masih kaku. Apa? Tanganmu kaku? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tuan potato chips untuk apa ini? Kenapa kau bertanya? Aku panggil mereka untuk melemaskan ototmu. Kalau kau sudah baikkan, kau boleh bekerja lagi. Terima kasih banyak. Ponselku rusak, tidak bisa dipakai lagi. Handphonemu rusak? Kau bisa pakai punyaku. Wow, terima kasih. Aku lapar. Apa kau lapar? Ayo kita beli sesuatu. Silahkan. Wow! Sushi seharusnya dimakan di restoran Jepang asli. Terima kasih untuk makanannya. Aku merasa ngantuk setelah makan. Mengantuk? Wah! Tidurlah di tempat tidur ini jika kau mengantuk. Terima kasih banyak. Ini menggelikan. Anak ini, apa dia benar pegawai yang hebat ya? Hey, Wilk. Ya? Aku akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Tolong jaga tokoku. Aku akan segera kembali. Baiklah. Apa yang harus kulakukan jika tidak ada pelanggan? Ah, istirahat saja. Aku tidak ada masalah dengan hal itu. Bolehkah aku undang teman-temanku untuk datang ke sini? Dia ingin melihatku. Baiklah. Itu tidak masalah. Wow, terima kasih. Jangan khawatir. Jangan lupa promosikan tempat kita pada teman-temanmu. Baik, tuan. Senang ada yang menjaga tokoku. Aku tidak perlu khawatir sama sekali. Aku yakin hasilnya akan sama. Oh iya benar. Tanganku sakit sekali hingga rasanya aku sekarat. Kita main sekali lagi ya. Kalian pikir apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Potato Chips, Anda sudah kembali? Wilk, apa yang terjadi? Astaga, kenapa salonnya jadi berantakan? Tuan Master Potato Chips, Anda bilang aku boleh mengundang temanku, jadi kuundang mereka. Tapi sosis bilang dia ingin datang juga, jadi aku mengajaknya. Dan aku pikir menyenangkan jika Coko juga datang. Dan pijat terapisnya, aku berteman baik dengan dia sejak hari ini, jadi... Aku tidak tahan lagi! Brett, jelaskan apa yang terjadi dengan Wilk. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Kau tidak mengerti. Dengar, salon kami jadi berantakan karena Wilk. Aku ingin tahu kemana dia pergi. Jadi dia pergi ke tempatmu. Ini semua salahmu, kau Brett, yang menyebalkan. Kau harus mengambilnya kembali. Kau yang membawanya pergi, kan? Semoga berhasil. Kau bisa mengatasi ini. Tapi di mana Coko dan sosis? Kau roti panggang yang sombong. Kemana tuan potato chips pergi ya? Tuan Brett, kau itu pembohong. Kenapa kau menyalahkanku? Memperlihat berkelahi. Karena aku? Kembalikan Wilku. Barbershop kami tidak bisa jalan tanpanya. Relakan saja dia. Aku tidak bisa lepaskan pegawai seperti itu. Pergi dari tempatku. Kau memang pembuat kesalahan.
Kau bisa mengambil Choco, tapi jangan Wilk. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Potato Chips, aku tahu aku sudah bersikap baik kepadaku. Tapi Tuan Potato, aku tidak menyukai kekerasan. Aku tidak bisa bekerja dengan pria sepertimu. Aku tidak bisa, tolong maafkan aku. Tidak. Tuan Brett, kau tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, Tuan Brett. Tuan Brett. Seperti biasa, tidak ada pelanggan sama sekali. Wilk, kerjakan dengan benar. Ku bilang kerjakan dengan benar. Tuan Brett, maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak terlalu buruk bagiku. Ambilkan aku benda itu sekarang. Iya, siap tuan. Membangun staf terbaik. Hari Senin itu menyenangkan. Waktunya untuk bekerja dimulai. Sabtu dan Minggu waktunya bermain. Senin adalah hari yang aku suka. Aku harap ada debu tambahan setelah akhir pekan berlalu. Apa yang lebih baik dari bersih-bersih di hari Senin? Apa itu? Choco, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu? Ini hari Senin. Coba lihat jadwal kita, kalau kau berani. Wow, aku tidak pernah bayangkan daftarnya bisa sepanjang ini. Maksudku, aku tahu kita memang terkenal. Tapi jadwal kita penuh hari ini. Apa? Jadwalnya penuh kau bilang? Jadi hari ini aku akan bekerja lembur tanpa istirahat. Kalian kenapa teman-teman? Hari Senin hari yang sangat menyenangkan. Waktunya kita buka. Enak saja. Jangan! Mimpi buruk lagi. Aku tidak bisa terus begini. Tapi ada satu perusahaan yang telah meningkatkan keuntungannya 10 kali lipat. Pak, apa rahasia di balik meroketnya perusahaanmu? Aku tidak keberatan mengatakan pada kalian kesuksesan kami sepenuhnya karena acara pembangunan tim. Satu tim. Hahaha, bagaimana menurut kalian? Acara kita berikutnya adalah maraton 10.000 kilometer. Acara pembangunan tim, itu dia. Tapi kenapa kau ikut denganku ke acara? Kita itu kan sedang sibuk. Tapi perusahaan balap mobil berhasil melakukannya dan meningkatkan untung mereka 10 kali lipat. 10 kali lipat? Apa kau kehilangan akal? Aku sudah cukup sibuk. Terima kasih. Kalau kita lakukan di akhir pekan, kita tidak perlu bekerja. Ayo kita lakukan acara pembangunan tim yang menyenangkan dan kembali dengan segar dan siap bekerja setelah itu. Baiklah, Wilk. Lalu apa kau bisa persiapkan semua yang dibutuhkan? Tentu saja. Acara pembangunan tim sebenarnya. Aku tidak percaya kita melakukan ini. Tapi apa yang harus aku siapkan untuk itu? Kau belum pernah melihat tempat seperti ini. Inilah Chip Omar. Apa itu? Apa masalahnya? Tidak punya uang, tidak ada uang dalam dompetmu, tidak jadi masalah. Di Chip Omar, kau bisa membeli apa saja seperti raja. Itu benar, seperti raja, kataku. Luar biasa. Dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari tariannya yang keren. Dia pasti ahli acara yang aku tunggu-tunggu. Permisi, Pak. Apa aku mengenalmu? Pak, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jadi maksudmu ini adalah acara pertamamu untuk pembangunan tim? Selai lezat, itu cara yang sulit. Itu sebabnya aku butuh bantuan darimu. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Menurutmu kenapa murid pakai seragam? Akan kujelaskan untuk rasakan di mana mereka seharusnya. Acara pembangunan tim adalah saat perusahaan meningkatkan moral pegawainya yang kelelahan. Itu adalah cara yang paling sulit untukku. Kau harus menjahit kaos tim dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan dalam setiap jahitannya. Agar para pegawai akan tahu di mana mereka seharusnya berada. Pak, apa aku boleh tanya apa gunanya daging ini? Mereka tidak akan selalu mengatakan ini padamu. Tapi acara itu intinya adalah makanan. Benarkan begitu? Wah,
Jadi, daging yang dimasak terlalu matang akan membuat para pegawaimu merasa mereka sudah tidak layak lagi bekerja. Sementara kau belum matang akan membuat jiwa mereka kesepian dan mentah. Dan daging yang matang sempurna adalah garing di luar dan lembab di dalam. Saat kau biarkan pegawaimu membantu... Semua rasa stresku hilang! Saat kita lewati semua dengan bersatu... Kita bisa mencapai apa saja! Jika penjualan tempat cukur hilang keseimbangan dan menurun... Lalu kita semua akan gagal! Bagaimana menurutmu tentang permainan pembangunan tim? Aku merasa seperti jadi kau dan terhubung selama hidup. Seperti aku ingin meminjamkan semua uangku padamu. Kau lihat, permainan ini akan membuat kau dan rekan-rekan kerjamu jadi semakin dekat. Kau lakukannya dengan sangat baik sampai aku hampir bisa melewati seluruh permainannya. Terima kasih, Pak. Karenamu kami akan menjalani acara terbaik. Tunggu dulu, ada satu keahlian yang paling penting. Apa itu? Menguasai api unggun. Api unggun mengingatkan kita semua dengan asal kita, di mana oven yang maha hebat. Apinya membuat kita merasakan kehangatan dan bangkit dalam kelahiran kita. Untuk membuat api unggun yang benar, kau harus persiapkan kayu bakarmu sendiri dan menyaksikan kayunya terbakar. Selesai. Semua sudah siap. Sekarang aku tinggal menunggu yang lainnya. Mungkin aku berlebihan. Aku merasa seperti jadi krim kocok. Aku masih punya waktu sebelum mereka tiba di sini. Mungkin aku sebaiknya tidur dulu. Selamat pagi, Pak Bre. Selamat pagi. Aku senang sekali. Aku bahkan tidak tidur cantik yang cukup. Aku juga. Kenapa mereka di sini? Ngomong-ngomong, di mana Wilk sekarang? Dia berjanji untuk mempersiapkan semuanya. Pak Brent, lihat. Sepertinya Wilk sebelumnya di sini. Jangan-jangan Wilk sudah pergi ke tempat perkemahan. Tentu. Kalau begitu kita harus pergi juga. Ayo, mari kita bawa barang-barang. Aku hampir lupa. Kita akan pergi seharian penuh. Aku harus mengunci toko dulu. Sudah selesai. Ayo pergi. Tidurku benar-benar nyenyak. Aku merasa sangat segar dan penuh tenaga. Waktunya untuk pergi ke acara pembangunan tim dan menikmati semuanya. Kenapa pintunya dikunci dari luar? Buka pintunya, tolong! Apa ada orang di luar? Aku mohon keluarkan aku! Kita semua seperti telur. Coba lihat ke dalam dan temukan kuning telurmu. Dagingnya terasa enak sekali. Tapi bukankah kita harusnya menunggu Will? Benar juga, dia yang wujudkan semua ini. Sekarang, karena kita sudah kenyang, aku rasa kita harus menyalakan api. Api unggun! Kita bisa bernyanyi dan cerita-cerita menakutkan. Wow, indah sekali. Hampir sama indahnya denganku. Aku benar-benar senang kita melakukan ini. Benar. Coba Wilk ada di sini untuk menikmatinya juga. Aku terjebak di toko dan tidak bisa keluar. Pintunya dikunci dan aku terjebak di jendela. Bagaimana dengan nasibku? Kembang apiku, mereka semua menonton.